wasami wa ta'a mendengar dan taat kepada ulil amri ini wajib kita untuk mendengar dan taat karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59 ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya, yaitu asyhadna. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu yang lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Ulil amri penguasa atau pemerintah yang wajib ditaati adalah oleh amri dari kalangan kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Bila mereka menyuruh melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka kita tidak boleh taat. Namun kita tetap mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf yang lainnya. Karena tidak ada ketaatan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, La fi innama ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Di antara prinsip al-Sunnah wa Jamaah halaman 35 adalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Meskipun mereka berbuat zolim, kita wajib untuk mentaati mereka. Karena ini termasuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan ketaatan kepada Allah adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya di halaman 36 antum lihat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'atu fi ma ahabba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin ma fa in umira bi ma'siyatin ma fala sam'a wa la tha'a. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih. Dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil Izz Ad-Dimashqi rahimahullah yang terkenal dengan Ibnu Abil Izz yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau berkata rahimahullah hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan. Meskipun mereka berbuat zalim, karena keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Balasan itu tergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin ma kasabat aydikum wa ya'fu an kafir. Apa saja musibah menimpa kalian, maka disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Ketika rakyatnya zalim, maka pemimpinnya zalim. Ketika rakyatnya curang, pemimpinnya juga curang. Ketika rakyatnya mengambil hak orang lain, maka pemimpinnya pun demikian. Artinya, pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya. Maka dikatakan oleh para ulama kama takunu iwalla alaikum. Ini bukan ayat, bukan hadis. Perkataan para ulama, kama takunu iwalla alaikum. Sebana, bagaimana kalian demikian, maka pemimpin kalian demikian juga seperti kalian. Jadi ini harus kita pahami. Nanti kita lihat penjelasan Muqayyim panjang. Nanti antum baca sendiri bagaimana pemimpin kita merupakan cerminan dari rakyatnya. Syekh Albani menjelaskan perkataan Ibu Abdul Izz Al Hanafi ketika beliau mengatakan apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka dalam mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Syekh Albani memberikan taklik penjelasan. Penjelasan di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, yang pertama adalah kaum muslimin bertaubat kepada Allah taala. Karena adanya pemimpin yang zolim itu disebabkan karena dosa kita. Kita wajib taubat kepada Allah. Yang kedua, hendaknya mereka memperbaiki akidah mereka. Karena kalau kita lihat memang nggak diajarkan tentang akidah yang benar, tidak diajarkan tauhid yang benar. Sebabnya karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Oh, kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan karena kesyirikan yang paling besar. Dosa yang paling besar, kezoliman yang paling besar, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Nah, ketika syirik ini dibiarkan di masyarakat, maka yang ada bala bencana. Bencana itu disebabkan karena manusia berbuat syirik kepada Allah. Itu yang paling besar. Di samping dosa-dosa yang lain, yang ratusan yang banyaknya. Tapi yang paling besar, dosa kesyirikan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran berfirman, Allah nggak akan ampuni. Inna Allah la bihi wa ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang saya berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kalau di ayat 116-nya, barang saya berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kata Syekh Al-Bani adalah mereka mendidik diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang benar. Jadi kita harus berusaha memperhatikan diri kita, keluarga kita. Fokus kita bagaimana mendidik diri kita, istri kita, anak kita. Bahwa Allah berfirman, Ya iwaladina amanu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu di atas neraka. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita, anak kita. Tapi Allah nggak akan tanya siapa pemimpin kita nggak akan ditanya oleh Allah. Perhatikan tuh, kita nggak akan tanya siapa pemimpin kita. Dia zolim atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita mendidik istri, mendidik anak. Itu kewajiban kita. Ini nas Al Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang kalau umpamanya kan pemimpin yang ada zalim, yang tenasihati, didatangi dengan cara yang baik. Nabi mengajarkan kalau anda melihat ada pemimpin yang salah, kamu datangi. Bukan di mimbar khutbah Jumat. Bukan dalam ceramah umum, bukan dengan tulisan, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Dan para ulama salat hatta dia zolim, tetap mentaati mereka. Antum pernah dengar kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Zolim, gubernur yang zolim Hajar bin Yusuf Pada saat Hajar bin Yusuf Itu masih ada sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya Orang bilang Gimana kita berontak Tidak boleh Waktu dia jadi imam sholat Tetap Ibnu Umar sholat di belakangnya Soal kezoliman dia urusannya dengan Allah Kewajiban kita untuk mentaati mereka Membunuh orang Banyak yang dibunuh Sahabat Abdullah bin Zubair dibunuh. Seorang tabi, Said bin Zubair juga dibunuh, dan banyak. Yang dibunuh bukan satu orang, kurang lebih dalam riwayat Tirmizi 120.000 orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Zalim. tapi nggak ada sahabat bagaimana kita demo menggulingkan Hajjaj, nggak ada itu. Dan itu bukan dari Islam, sama sekali. Demo segala macam itu bukan dari Islam. Islam nggak pernah ngajarkan demikian. Jadi kita harus lihat bagaimana fi'lu salaf. Enggak ada. Disuruh kita untuk apa? Ketika bicara soal penguasa disuruh kita untuk apa? Sabar dan sabar. Nabi menasihati para sahabat sabar. Nanti ada penguasa-penguasa yang dia mengutamakan dirinya. Dia kumpulkan kekayaan buat dirinya, rakyat dibiarkan miskin. Kata Nabi, bagaimana kalau kita menemui yang demikian? Kata Nabi, sabar, sabar kalian. Disuruh sabar. Ya. Bukan disuruh bagaimana kita mendemo melengserkan bukan bahkan yang ada nanti akan terjadi pertumpahan darah dan itu yang terjadi sejak zaman dahulu sampai hari ini karena apa tidak mendengar dan tidak taat kepada penguasa sampai nabi nasihati meskipun nanti seandainya seandainya yang mimpin kalian seorang budak habasyah yang terpotong di bagian mujaddal akrab mujaddal atraf artinya terpotong tubuhnya tetap wajib kamu taat kepada dia Kenapa? Ketika orang tidak taat, yang ada pertumpahan darah. Sejak zaman dulu, sejak pemerintahannya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. mulai ada khawarij sampai Uthman terbunuh, yang lain juga terbunuh. Diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada khawarij. Kemudian apa? Mereka menyerang Ali bin Abi Thalib. Mereka menuntut Ali supaya menegakkan darahnya Uthman. Menuntut mereka, ada lagi yang mengatakan hukum itu harus dilaksanakan. Inal hukmu adalah kata Ali bin Abi Thalib. Kalimat itu urida biha batal. Kalimat yang benar ayat itu ayat benar. Inal hukmu inillah. Tapi yang mereka maksudkan kebatilan. Sampai mereka menyerang Ali bin Abi Thalib, Ali bunuh mereka semuanya. Sebagian kabur. Dan terus pertumpahan darah terjadi. Pada zaman Bani Umayyah, waktu pergantian dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, luar biasa pertumpahan darahnya. Bukan satu orang, ribuan orang yang terbunuh dan terus seperti itu kenapa tidak mendengar dan taat dan tidak sabar dengan penguasa yang ada